Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hey Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Heike van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajob. Nah di sini ada kabar terbaru yang mana setelah Mama Murni kemarin ucapkan hal ini, tiba-tiba muncul postingan dari Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat Hey Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hey Job dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa menjumpai kalian kembali, yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik Heike. Yang mana setelah video Mama Murni kemarin, video atau postingan akan coba Heike. Nah sahabat, untuk kalian semua sangat penasaran kan? Makanya tonton sampai habis ini agar tidak terjadi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di sini Heike juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, dari sini juga kita bisa melihat kalau kekompakan Heike van der Vecken dan Rangga Ajob ini memang sampai saat ini masih terlihat. Baik dari segi apapun, kita akui keduanya masih saling berkaitan. Apalagi soal hati dan sahabat, kan kita sendiri kan tidak tahu kalau soal hati di luar boleh bicara seperti itu, hati orang sendiri. Jadi mengambil pesan supaya para fans Hey Job tidak mengkendorkan doanya, berpesan supaya kita terus mendoakan Hey Job, karena seperti yang ketahui ya, Mama Murni juga sudah terlanjur